But it's too late now. I remember you and me. Oke, kembali lagi di channel Vindifriends. Pada video kali ini saya akan mereview skin terbaru Hero Carry, yaitu skin Starlight edisi 2020 ya. Dimana di sini kalian bisa mendapatkan skin ini dengan menggunakan diamond, yaitu mendraw ya, lucky draw. Sebanyak kurang lebih kalau 2000 lebih lah diamond dengan mengumpulkan 400, dan bisa kalian tukar dengan menggunakan dengan skin tersebut ya. Kita lihat tampilan dari skin hero terbaru Starlight Carry ini ya. Oke, seperti ini tampilan animasinya. Wow, keren ya, kayak skin legend aja dibuatnya. Oke. Oke, seperti itu tampilan animasinya, dan tampilannya pun keren ya. Oke, langsung saja kita ke gameplaynya ya. Oke, pertama-tama di sini saya akan membuat level maksimal terlebih dulu ya. Kita akan mengetes dari basic attack, animasi basic attack dari skin hero ini ya. Kita akan coba dulu terlebih dahulu. Oke, kalau dari tampilannya keren ya. Wow, ada efek ya ketika dia menggunakan basic attack itu. Keren, kita akan coba skill satunya. Wow, keren putaran baling-baling ya, kayak lampu DJ. Oke, keren ya. Oke, siap nih, kita akan coba ke skill duanya. Nah, kita lihat efek animasi skill duanya. Wow, keren keren keren. Ini enggak sia-sia lah kalian membeli ini skin Starlight edisi 2020 ini ya. Kurang lebih 2000 diamond lah ya. Kalau kalian hoki bisa juga lebih dari itu. Oke, kita akan coba menggunakan skill ultinya ya. Kita buat bot terlebih dahulu. Oke, kita akan coba dulu skill 1, skill 2, skill ulti. Oke. Kalau dari skill ultinya tidak terlalu banyak efek dari apa nih ya. Cuman pas kalian menekan skill ultinya ada efek kayak lampu gitu ya di itu ya, seperti itu, lampu DJ gitu. Cuman nggak terlalu berefek kali lah kalau untuk dari skill ultinya. Tapi skill satunya keren ya, dan skill duanya dan basic attacknya sama keren. Pokoknya nggak rugi lah beli ini skin dengan harga segitu. Rasa-rasa seperti skin legend ya. Oke, itulah sekian dari review skin Starlight edisi 2020 itu Hero Carry. Sekian dan terima kasih.